digegerkan dengan video viral seorang ART muda asal NTT yang disekap dan dianiaya majikannya. Bahkan, ART perempuan ini sempat tidak diberi makan hingga meminta tolong pada tetangga. Viral di media sosial, seorang wanita muda, asisten rumah tangga di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, meminta makanan pada warga yang melintas di depan rumah majikannya. Dalam video viral ini, ART dinarasikan, disekap, dan tidak diberi makan selama berhari-hari. Warga pun berinisiatif menolong dengan memberikan makan pada ART muda ini. Tak hanya memberi makan, warga lantas melaporkan hal ini pada pengurus RT dan RW setempat. Bersama pengurus RT dan RW, warga lantas mendatangi tempat ART ini disekap. Saat didatangi, majikan ART asal NTT sedang tak berada di rumah. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, warga lantas melaporkan hal ini pada polisi. Tak lama petugas datang dan memintai keterangan korban serta saksi dibantu warga. Korban melaporkan dugaan penyekapan dan penganiayaan ini kepada polisi dengan membuat laporan. Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat.